Kalau saya sebutin manfaat keutamaan salawat kepada Rasul lebih daripada 100 manfaat. Menghilangkan kesusahan, memberi kemudahan lunasi hutang, menyembuh penyakit, menjamin ampunan dosa, mendapat 10 rahmat, mendapatkan syafaat Rasul, posisi kita semakin mulia. Setiap kali kita salawat semakin naik derajat kita. Barang siapa yang salawat kepadaku 10 kali dapat 10 kebaikan, dapat 10 rahmat, dihapus 10 kejahatan dan naik 10 derajat, dan di akhirat dapat syafaatku. Luar biasa. Hadis yang terakhir, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an berkata, ya Rasulullah, aku suka berdoa. Karena salawat, arti salawat adalah doa. Arti salawat, doa. Ya Rasulullah, aku suka berdoa. Berapa dari doaku saya jadikan untukmu? Artinya berapa persen ya, kalau bahasa kita berapa persen kira-kira, kalau misalnya saya doa 10 menit, berapa menit untuk Rasul dan yang sisanya buat aku. Contoh, aku kalau berdoa, ya Allah ampuni dosaku, ya Allah murahkan rezeki, sembuhkan penyakit, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, berarti lebih banyak untuk diri kita baru untuk Rasul. Sahabat itu, ya Rasulullah, bertanya, ya Rasulullah, berapa bagian dalam doaku saya jadikan untukmu? Apa kata Rasul? Kata Rasulullah SAW, ma syi'ta wa in zidta fa huwa khairul lak. Ya terserahmu, mau doa bagaimana untukku, ya terserahmu, tapi semakin banyak untukku, semakin banyak manfaatnya untukmu. Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, saya akan jadikan separuh doaku hanya salawat kepadamu. Artinya kalau saya doa 10 menit, 5 menit salawat dan 5 menit doa untuk diriku sendiri. Apa kata Rasulullah? Terserahmu, wa in zidta fa huwa khairul lak. Kalau kamu berani tambah, itu jauh lebih baik untukmu. Tawar menawar sama Rasulullah SAW, sampai di ujung hadis beliau berkata, ya Rasulullah, saya janji doaku semuanya untukmu. Artinya apa? Kalau dia angkat tangan berdoa, tidak satu pun minta buat dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli. Sampai selesai. Tidak minta ampunan, tidak minta rezeki, tidak minta sehat, tidak minta keturunan, tidak minta apa-apa. Hanya fokus dalam salawat. Karena dengan salawat, apa yang kita niatkan terkabul. Saya dapat dari guru saya, nanti saya akan ceritakan bagaimana cara berdoa. Kata sahabat, ya Rasulullah, saya akan jadikan doaku hanya salawat kepadamu. Apa jawab Rasulullah SAW? Idzan taf'al yukfa hammuk wa yughfaru dhanbuk wa tuqda hajatuk. Kalau kamu lakukan hanya doamu hanya salawat kepadaku, akan dihilangkan segala kesusahan, diampuni segala dosa, dan dikabulkan segala hajat. Kata ulama, apa yang diharapkan oleh manusia? Hidup di dunia tambah susah, dan hidup di akhirat tambah dosa. Betul? Itulah kita dapat dengan salawat kepada Nabi Muhammad SAW.